Halo bosku semuanya, ini adalah Avanza G yang dimodif seperti Avanza S. Oke bosku semuanya, ini adalah Avanza G tahun 2005 yang sudah dimodif seperti Avanza S ya. Jadi untuk bagian depan grillnya dan juga bumpernya ini sudah menggunakan grill dan bumper Avanza S. Bukan hanya itu, lampu-lampu juga sudah dimodif, ada alis dan sampai ke fog lamp sudah menggunakan lampu Pro G. Kemudian kita lihat di bagian kanan, untuk sebelah kanan ini masih mulus. Kemudian di bagian bawah sudah ditambahkan lagi yang namanya body kit. Dan untuk pelek ini menggunakan 16 inci ya. Sudah pelek racing ukuran 16 inci. Kemudian dari belakang bentuknya seperti ini. Ini masih aslinya ya, untuk di bagian depan atas ada spoiler. Kemudian ada tambahan body lagi, variasi di bagian tengah sini. Dan di bawah juga sudah ada variasi body kit ya. Kemudian knalpot juga variasi, sudah model kembar ya. Untuk bagian kiri ini juga masih mulus, kita lihat seperti ini bodinya. Masih mulus dari depan hingga ke belakang. Dan untuk handle pintu sudah ada variasi krum-kruman. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail juga. Untuk interior di sini sudah ada tambahan speaker. Kemudian untuk trim pintu ini sudah diganti sama warnanya dengan kulit joknya ya. Ini untuk jok sudah bersih dan kombinasi warna hitam dan warna krem. Setirnya masih asli. Kemudian untuk audio ini sudah menggunakan TV Android ya. Dan di bagian atas sudah ada double blower karena dia tipe G ya. Di bagian belakang ini juga masih bagus, untuk joknya masih bersih dan wangi. Plafon juga masih bagus sampai ke belakang. Dan seperti ini tampilannya di belakang. Jadi semuanya masih bagus ya. Dan untuk mesin ini masih memakai standar dari Avanza G tahun 2005 ya. Ini manual 5 percepatan 1300 cc. Untuk tulang-tulangan aman, dan di bagian atas juga ini tidak ada bekas laka ya. Jadi masih lempeng-lempeng semuanya. Ya, itu saja sedikit reviewnya, dan mobil ini akan dijual dengan harga 84 juta masih bisa nego. Lokasinya berada di Kota Negara, Kabupaten Jembrane, Provinsi Bali ya. Dan untuk nomor dari pemiliknya Anda bisa cek di kolom deskripsi, dan Anda juga bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih bosku semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dan salam otomotif.